yang mudah ditangkap daripada pasukan Geek Fam, tapi buat masa sekarang agak sukar. Jadi mereka sedang memerhatikan Kuja, dan Kuja nampaknya sedang memikirkan apakah strategi terbaik. Sepertinya ada kemungkinan Balmond ataupun Yuzong pun boleh kalau dia percaya. Tapi itu dia. Sekali lagi, Balmond walaupun telah pun di nerf menjadi pilihan untuk pemain ini. Masih lagi menjadi pilihan utama untuk Kuja di sini. Kita memang telah pun melihat bagaimana efektifnya Balmond yang digunakan oleh Kuja. Jadi boleh dikatakan pilihan yang baik untuk pasukan Orange Love. Siapa match yang tinggal? Siapa match yang tinggal? Match Cyclops yang tinggal, Vel masih lagi ada. Cyclops jika nak single target CC. Yelah tak ke. Okay, Cecilian. Saya yakin bukannya Angela. Yuzong masih lagi kuat sebenarnya walaupun cooldown tu dah diaktifkan, tapi Angela masih lagi boleh jika nak digabungkan dengan Oja. Ya, tapi mungkin ini akan mengurangkan potensi di bahagian offlane, tapi saya yakin ya, itu dia Angela. Saya ingatkan Arts hanya suka-suka menunjukkan hero ini, tetapi sememangnya mereka ingin memberikan fokus yang besar kepada Roger. Oh, Fanny. Fanny ditunjukkan oleh Rachel Wisma, tetapi mereka hanya akan mengambil Harith di sini. Double match daripada Orange Love Esport, di mana kita telah pun berbincang bagaimana untuk page kali ini, match hero yang mempunyai damage, mempunyai kelebihan. Dan ini yang menjadi persoalan kepada Geek Fam di sini dengan Angela dan juga Cecilian. Cecilian ia mempunyai damage yang tinggi, namun begitu hanya perlu menantikan di saat-saat late game sahaja. Di pada fasa awal game, sangat-sangat berharap ataupun bergantung kepada kemampuan Roger dan juga gabungan bersama dengan Angela untuk mendapatkan kill demi kill di fasa awal game dan juga mid game. Saya harap yang bermain sebagai Angela itu adalah Becky, bukannya Arts. Saya ingin melihat Arts bermain dengan Khalid. Kerana bagi saya, saya selalu katakan Arts adalah salah satu pemain offlane yang kuat. Jadi kalau anda berikan Angela, mungkin saya risau dia macam membazirkan saja ruang tersebut. Kurang efektif. Begitu tak apa, sekarang ini kita akan teruskan dengan match yang pertama di antara pasukan Geek Fam bertemu dengan Orange Love Esport, di mana Geek Fam ini adalah match terakhir bagi mereka dan sangat-sangat memerlukan kemenangan jika tidak ingin dikeluarkan daripada playoff. Inilah dia pertarungan kita yang pertama di antara dua pasukan ini. Pasukan Geek berada di bahagian biru, manakala pasukan Orange Love berada di bahagian merah. Zon akan pergi ke experience lane, bukannya goal lane. Menggunakan Roger bersama dengan Angela di bahagian top lane di sini. Jadi adakah ini menunjukkan bahawa mereka ingin memastikan kali lebih cepat kemudian melakukan tasi tapi Ozabeki. Ozabeki, apa yang telah terjadi sebentar tadi? Lihat betapa pantasnya pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Orange Love. Mereka nampak ada cut lane dan terus pergerakan pantas dilakukan oleh Orange Love untuk mengganggu ruangan tersebut. Ini yang dibincangkan oleh Ikuto. Kalau Arts yang diberikan Angela seperti terbazir kan kelebihan Ozabeki di bahagian side lane nanti dengan penggunaan Khalid. Jadi memang dah terbukti di sini di mana first blood telah pun diberikan kepada Orange Love Esport dengan begitu mudah. Udah gue bilang yang mana memang saya nampak dan saya lebih suka kalau Arts yang bermain di bahagian offlane, tetapi mungkin pasukan daripada Geek Fam punya strategi yang berbeza. Ozabeki dan dia dibuli. Aim juga sudah bersiap sedia untuk bantu. Jadi saya boleh katakan kalau Khalid dibuli di awal game, ini adalah satu peluang yang sangat buruk untuk pemain ini disebabkan Khalid seharusnya kuat di early game. Tetapi untuk Ozabeki, Khalid
tewas di awal game disebabkan rotasi yang pantas daripada pasukan Orange Loop Esports. Rotasi yang pantas dan tak dilupakan kematian di pada fasa awal game sebentar tadi memperlambatkan level dan juga gol untuk Ozabeki membenarkan Orange Loop Esports untuk membuli bottom lane berkali-kali. Manakala sekarang ini GeekFam mengharapkan Roger iaitu Zon yang telah pun mencapai level 4 untuk bergerak dengan lebih agresif dan kita dapat melihat Zon telah pun melakukan roaming kepada bahagian bottom lane. Mereka tinggalkan Angela. Dan apa yang Angela boleh lakukan? Sememangnya jawapan saya adalah tidak ada apa-apa. Lihat bagaimana damage dikeluarkan. Satu kick yang baik dan bantuan telah diberikan. Mereka berjaya untuk menyelamatkan Zon. Satu damage yang besar. Nasib baik ada Angela sebentar tadi yang mana memberikan bantuan kepada pemain ini. Hard guard daripada Angela menyelamatkan Zon di saat-saat yang terakhir. Tetapi di bahagian top lane bebas. Bebas untuk Kuja mendapatkan gol sepenuhnya. 360 gol maksimum diambil oleh Kuja tanpa masalah di sini. Gol! Lagi gol! Duit! Memang Kuja kenyang berada di bahagian top. Lihat saja perbezaan daripada segi kill yang ada. Satu-satu masih lagi seimbang. Namun itu kita lihat daripada segi perbezaan ekonomi di sini. 1,200 keharapan untuk pasukan Orange Loop Esports hanya kerana Angela meninggalkan lane dia sebentar tadi. Sekarang ini Orange Loop Esports telah pun memulakan turtle yang pertama. Rumpel mungkin cuba untuk mencuri. Kuja akan mendapatkan dengan mudah menggunakan little counter. Ozarabeki berada di bahagian backline tetapi tidak ada bantuan dilakukan dan mereka berikan fokus kepada target. Beza lihat bagaimana Kuja berjaya untuk mendapatkan banyak kill di bahagian belakang tetapi Zon membalas dengan mengambil 2 kill untuk dirinya sendiri. Lihat bottom lane pula. Bottom lane pun sedap makan gol yang ada dan mereka juga mendapatkan turret. Jatuhkan turret dan juga mendapatkan gol. Sekarang ini, ya walaupun daripada segi kill masih lagi seimbang 3-3 tetapi Orange Loop Esports masih lagi berada di bahagian hadapan daripada segi gol. Dan boleh dikatakan walaupun GeekFam berjaya mendapatkan 3 ahli Orange Loop Esports di mana GeekFam pula hanya terkorbannya 2 ahli member, kemenangan masih lagi di tangan Orange Loop Esports. Sekarang ini bahagian top lane, Zon berjaya menjatuhkan top turret di mana Orange Loop Esports Kuja dan juga nothing to say. Tak boleh nak berbuat apa-apa sebentar tadi. Okey, Zon sudah mula kembali kepada mood untuk farm sahaja tanpa sebarang masalah. Namun perbezaan gol sudah pun 1,500. Sekarang bantuan telah pun tiba. Rumpel menyerap kesemua damage yang ada. Retribution digunakan untuk memastikan buff tersebut jatuh ke tangannya. Selamat tinggal Angela di sini. Arts menggunakan Purify tetapi Purify pastinya tidak mencukupi dan itulah sebab kenapa saya kurang gemar kalau Arts yang menggunakan Angela. Dan sekarang ini mampir minit yang kelima di mana Orange Loop Esports telah pun berjaya menjatuhkan dua turret milik pasukan GeekFam. Oh no. Di bahagian mid lane kita dapat melihat nothing to say dalam posisi yang agak bahaya. Aim menggunakan meteor shower di sini. Rumpel buat apa tu? Rumpel dia nak tahan semua meteor shower tapi kenapa dia cuba tahan? Wow, kill yang besar daripada Zon tapi Zon sepertinya tidak mampu untuk melarikan diri. Dia cuba untuk masuk dan bantuan telah diberikan oleh Art sebentar tadi. Dominus telah pun berjaya untuk dicari. Sekarang ini tidak ada turret untuk pemain ini melarikan diri dan sekarang turtle akan diambil oleh pasukan Orange Loop Esports. Rumpel, apa yang telah terjadi sebentar tadi? Seperti tidak ada sebab untuk mendadah damage keluaran daripada aim dan tak ada siapa pun kena tadi. Tak ada siapa pun kena, tak ada follow up. Ya. Menjadi persoalan mengapa ianya terjadi dan sekarang ini bahagian mid lane diberikan fokus oleh Orange Loop Esports. GeekFam akan melepaskan mid lane begitu sahaja dan ini menyebabkan Orange Loop Esports kelebihan daripada segi goal dan juga kawalan map dengan lebih mudah lagi. Kuja sebentar tadi berjaya melakukan push menjatuhkan dua turret di bahagian top lane. Wow, daripada segi permainan di sini kita nampak yang mana pasukan daripada GeekFam mereka kehilangan satu demi satu. Mereka kehilangan daripada segi turret, mereka kehilangan daripada segi goal, mereka kehilangan daripada segi kill. Kesilapan yang tidak sepatut mereka lakukan berulang. Yep, berulang. Cuba untuk masuk dan Kuja menjawab itu dapatkan little counter. Damage masih lagi teruskan daripada Dominus bagian belakang. Cuba untuk melakukan serangan. Ozarabeki dengan shield yang baik. Tapi Zon
telah pun dibantu, tapi damage daripada Zon seorang saja tidak mencukupi. Dan lihat bagaimana di bahagian bottom mereka akan push disebabkan mereka sudah menggunakan Angela. Jadi kekuatan mereka untuk mengawal lane adalah sangat sangat lemah. Dan sekarang ini kita melihat bagaimana Orange Love Esport memberikan pressure kepada ketiga-tiga lane. HY tak ada masalah memberikan pressure di bahagian bottom lane pada minit yang ketujuh. Ke-6-6 threat milik GFAM di kawasan luar telah pun dilenyapkan. Dan ini sepertinya akan menyukarkan GFAM untuk melakukan comeback di sini. Terutamanya mereka hanya akan berharapkan damage keluaran daripada Dominus sahaja di fasa late game nanti, jika nak dibandingkan dengan Orange Love Esport yang adanya Chang'e boleh sahaja melakukan Meteor Shower membantu mereka untuk melakukan push sebentar sahaja nanti. Sekarang ini Turtle yang seterusnya telah pun dimulakan oleh Kuja. Okey, mereka cuba untuk mendapatkan Nothing to Say, tapi lihat betapa kerasnya Nothing to Say daripada segi perbezaan gol yang sangat ketara. Dan sememangnya bukan permulaan perlawanan yang baik daripada pasukan GFAM. Saya faham yang mana kalau di late game GFAM boleh bawa kemenangan dengan Dominus yang cukup damage, kemudian gabungkan pula dengan Arts yang sudah punya item yang mencukupi untuk membantu Zon. Tetapi 7,000 dalam masa 8 minit Karakuri ianya bukan ianya langsung tak nampak baik untuk GFAM. Yep, bukanlah situasi yang bagus. Perbezaan yang sangat besar. Terutamanya kita berbincang sebentar tadi, Dominus boleh mengeluarkan impact yang besar di pada fasa late game. Namun begitu perlu diingatkan, di mana Orange Love Esport adanya Hilda, adanya Chow dan juga Harith yang boleh saja membuka zaman force dan juga pergi kepada bahagian backline tanpa masalah. Jadi bila ada ruang untuk Dominus keluarkan damage? Saya tak pasti kenapa mereka cuba untuk menjatuhkan Nothing to Say, dan itu dia bantuan telah pun tiba. Nothing to Say akan menjadi mangsa yang pertama Ozarovecki berjaya untuk mencari gol tersebut. Tapi lihat apabila mereka menghantar Arts pergi ke bahagian yang lain, yang mana pasukan daripada GFAM mereka akan hilang seorang pemain untuk menjaga lane tersebut. Ya, yeah, kerana Orange Love Esport tahu jika mereka fokus pada satu team fight dengan Zon dibantu dengan Hardguard ulti daripada Angela, sebenarnya suka untuk dijatuhkan. Yep. Jadi, pilihan yang terbaik yang boleh dilakukan oleh Orange Love Esport adalah untuk memecah belahkan fokus tim GFAM. Dan ini akan menyebabkan power output ataupun damage output keluaran GFAM lemah jika mereka terbahagi sebegitu demikian oleh pasukan Orange Love Esport. Dan ini adalah strategi yang sangat bagus. Ya, kita harus katakan daripada pergerakan lakukan di sini, lihat bagaimana mereka cuba untuk mendapatkan buff tersebut, tetapi mereka nak berikan kepada siapa di sini? Nak mengumpan ke? Mereka berikan kepada Dominus. Nampaknya mereka terus sahaja memberikan fokus kepada Dominus untuk carry game bagi mereka di match yang pertama ini. Kerana seperti mungkin terbukti, Zon semakin lama semakin suka untuk mengeluarkan damage output yang mencukupi ke atas pasukan Orange Love Esport. Adakah strategi ini akan berjaya? Kita kena tunggu dan juga lihat manakala buat masa kini Orange Love Esport telah pun memulakan Lord. Lord yang pertama bukanlah Luminous Lord, tetapi di bahagian jungle. Okey, Nothing to See akan menjadi masa pertama Mega Kill. Jadi cari, tapi Lord berjaya untuk dicuri oleh Zon. Mereka tidak sempat untuk gunakan retribution, tapi Zon akan terkorban. Killing spree diambil oleh GG. HY. Tapi HY dia sedang bermain Cho damage. Jadi pasukan GFAM berjaya untuk memperlahankan sedikit, tapi saya rasa Ozarovecki ni akan terkorban ni. Dikejar diperlahankan. Piong. Ozarovecki. Wow! Becky sempat menggunakan quick session, tapi disepak kemas oleh Hi-Hi ataupun HY-HY untuk mendapatkan kill tersebut. Dapat memperlahankan takdir, tapi masih lagi akan kecundang sebentar tadi oleh Ozarovecki. Boleh dikatakan cubaan untuk memperlambatkan serangan daripada Orange Love Esport. Ya, mereka berjaya mendapatkan Lord, tetapi disebabkan ianya bukanlah Luminous Lord, dengan mudah sahaja boleh dijatuhkan oleh pasukan Orange Love Esport. Namun begitu, HY-HY dengan sedikit naka berjaya menjatuhkan inhibitor terkait di bahagian bottom lane. Dan ini sekali lagi akan menyukarkan keadaan untuk pasukan GFAM. Wow, daripada segi pergerakan di sini kita nampak Orange Loaf mereka boleh tamatkan game, tetapi disebabkan Lloyd berjaya dicuri. Sekarang Nothing to Say hampir
dijatuhkan. Tapi dia adalah tank. Lihat bagaimana nyawanya akan naik semula tanpa sebarang masalah. Tiada masalah di situ untuk melakukan sustainability. Dan kita melihat bagaimana, bagi pendapat saya, agak berdisiplin apa yang dilakukan oleh Orange Love Esports. Ya, mereka mempunyai kelebihan. Mereka yang mengawal map. Jadi mereka hanya memaksa Geek Fam untuk stay di kawasan base sahaja. Dan yang paling penting, mereka tidak melakukan dive yang terlampau agresif pada masa kini. Tetapi perlu hati-hati. Lihat, Ai-Hai ditumbuk sekali sahaja. Aisha tumbuk sekali saya tarut tersebut. Dan mereka terus hampir berjaya untuk mendapatkan tarut di bahagian top sebentar tadi. Mereka hanyalah cuba untuk menjatuhkan sedikit demi sedikit. Sementara masih lagi menantikan Lord yang seterusnya untuk hidup kembali. Di mana di dalam timer dalam Land of Dawn buat masa kini. Masih lagi ada 109 saat sahaja lagi sebelum Lord. Tetapi... Okay, Hai-Hai dia tumbuh sekali. Yap. Ya, tarik dah dijatuhkan. Jadi kemudian mereka akan ulang pula di bahagian mid lane pula. Ini yang saya katakan bagaimana disiplinnya Orange Love Esports. Sedikit demi sedikit, tidak perlu mengambil risiko yang terlampau besar. Pastikan mereka dapat memberikan passion yang tinggi kepada Geek Fam. Dan Geek Fam semakin lama semakin terperangkap buat masa kini. Tak boleh nak keluar langsung. Cubaan nak clear lane hanya bergantung kepada Dominus sahaja dengan adanya bad impact. Tetapi jika Orange Love Esports membuka Meteor Shower. Nothing to say. Lihat bagaimana Meteor Shower sebentar tadi mengurangkan nyawa Rumpel. Dan sepertinya agak sukar untuk Orange Love untuk menebuk pertahanan yang ada 1 minit lagi sebelum Lord akan keluar. Mereka hanya perlu bersabar 1 minit sahaja lagi untuk Lord untuk keluar. Tetapi Rumpel berada di bahagian luar buat masa ini. Cubaan untuk memberikan informasi kepada pasukannya. Mencari mangsa yang boleh dimakan di sini. Menyukarkan keadaan untuk Orange Love Esports mengambil objektif yang seterusnya. Tetapi kita lihat bagaimana Orange Love Esports menyedari di mana Geek Fam cuba nak bermain dengan lebih agresif buat masa kini. Mereka back off. Mereka tinggalkan jungle Orange Love Esports sekejap kerana tidak ingin terganggunya pengambilan Lord yang seterusnya. Jika salah satu daripada mereka dibunuh, ini akan menyukarkan keadaan di mana Lord hidup tetapi mereka tidak mempunyai ahli member yang mencukupi untuk secure Lord tersebut. Betul, dan di sini kita nampak bagaimana mereka nampaknya hanya menunggu Lord dan ingat ini adalah Luminous Lord. Dan buff kali ini akan diambil oleh Zon mungkin. Tapi kenapa sebentar tadi saya pun tak berikan kepada Dominus? Saya pun tak pasti kenapa, tetapi mungkin hanya untuk memberikan boost sedikit gold kepada Dominus dan juga AC. Saya pun tak pasti. Tapi oleh bagaimanapun, Lord telah pun hidup, telah pun dimulakan oleh Orange Love Esports pada masa kini. Rumpel pergi kepada bahagian hadapan memberikan informasi. Rumpel, saya tak rasa dia boleh cuba untuk mencuri. Memangnya gagal. Rumpel cuba untuk melarikan diri, dikejar namun dia berjaya, tapi saya yakin ini adalah penamatnya. Dan dengan adanya Luminous Lord selepas ini, Orange Love Esports semestinya akan cuba untuk melakukan push terutamanya di bahagian mid lane. Supaya walaupun Geek Fam, walaupun jika mereka berjaya untuk melakukan pertahanan Lord yang seterusnya, ini akan menyukarkan keadaan bagi mereka untuk melakukan apa-apa push ataupun serangan balas. Ya, sememangnya serangan balas sangat-sangat sukar untuk dilakukan, tetapi apabila kita lihat semula daripada segi pick yang dilakukan, macam mana, siapa yang nak tadah damage daripada Meteor Shower sekarang Kalkuri? Rumpel rasanya tak boleh. Ozaveki pun seperti tidak mampu. Okey, dia berjaya untuk menahan wave yang pertama, tetapi Luminous Lord telah pun tiba. Dia tidak pergi ke bahagian mid lane dan Lord akan cuba untuk jatuhkan Ozaveki. Kehilangan nyawa yang agak banyak. Sepakat oleh Hai-Hai tidak dilakukan, tetapi itu dia Little Counter berjaya untuk dielak. Rumpel akan menjadi mangsa yang pertama. Ozaveki akan menjadi mangsa kedua. Zon cuba sebaik mungkin bersama Arts. Mega Kill berjaya untuk diambil dan pasukan daripada Orange Loop. Mereka berdekat diri. Zon berjaya untuk mendapatkan Kuja. Tetapi dia kembali berundur kerana Arts nampaknya mungkin akan tertangkap. Zaman 4 juga telah dibuka. Zon akan mencari satu lagi kill untuk dirinya dan Zon akhirnya terkorban. Minion telah tiba. Dominus keseorangan. Dan walaupun ada art, saya tak rasa mereka mampu untuk melakukan apa-apa. Dan kemenangan bagi saya agak mudah untuk...